Ini kesilapan dia. Ya. Cikgu di sekolah pun macam tu dia kata. Bila anak-anak buat salah, dia tegur, dia marah. Tapi bila anak-anak buat betul-betul, tak dipuji. Tak diberi pujian, penghargaan. Maka akhirnya mereka mendapat isyarat yang salah. Contoh macam kita nak hafal Quran. Dia Ustaz Bayu ni dia pengetua Mat Hafiz. Ya, dia bersama dengan ibu mertua dia Dr. Alini. Dr. Alini ni bekas pensyarah UKM. Ya, mereka mewujudkan satu yayasan pendidikan khalifah nama dia. Dia buatlah khalifah primary school, khalifah secondary school, khalifah Mat Hafiz, Mat Hafiz khalifah di kelab. Ini cerita dalam apa ceramah tu. Dia kata bila dia kenapa budak-budak jadi liat nak hafal Quran dalam Mat Hafiz? Sebab kaedah pengajaran tak betul. Bila tak boleh hafal, dia marah, dia watak dan sebagainya. Tapi bila boleh menghafal, tak diberi penghargaan, tak diberi pujian. Tak ada pun tepuk tangan ke, tak ada pun guru bagi ni. Kamu kata-kata kamu dah hafal ni, nah, ustaz bagi kamu coklat sebagai galakan. Tak ada. Tapi kalau tak boleh hafal, dia rotan. Dia lempang ni dalam video kan, cikgu Sulan? Yang di Pakistan kan? Dia lempang. Tak boleh hafal, dia lempang. Menangis-nangis pun aku, dia lempang tak kira. Tak boleh hafal. Tapi bila dia boleh hafal, tak diberi galakan. Tak ada bagi coklat ke, bagi jajan ke. Jadi kaedah macam ni menyebabkan budak-budak mendapat isyarat yang salah. Jadi akhirnya ada pelajar-pelajar Mat Hafiz yang lari. Sekarang kita dengar kan, banyak Mat Hafiz yang lari kan. Sebabnya macam tu, antara sebabnya. Jadi boleh tengok, Tuan Imam boleh tengok. Dekat YouTube saya, Muhammad Azmi 10, Muhammad Azmi 10, boleh tengok. Ada ceramah tu, masih lagi boleh tengok dekat Farfid tu ada, bawah Dr. Alini. Kalau nak tengok ceramah tentu Zul boleh, ceramah Dr. Alini, ceramah Ustaz Fayyum, nanti dapatlah. Boleh ambil tengok. Dalam Facebook dia, Khalifah Method, METHOD. Kita boleh tengok Facebook dia, Cikgu Zul. Mungkin kita boleh panggil Cikgu Zul, mungkin boleh atur. Nanti seminar pengajaran pendidikan cara Islamik, contohnya panggil cikgu-cikgu seluruh daerah Batang Padang, panggil Dr. Alini ni dengan Ustaz Fayyum ni menyampaikan ceramah mereka dalam sehari ataupun dua hari pula lah. Tapi itulah yang saya nampak. Mereka cuba bawa kaedah Nabi SAW mendidik para sahabat dalam sekolah khalifah. Dan saya pun rasa teruja nak hantar anak-anak saya, terutama yang nombor 2. Cuma saya nak cuba tanya lah, bajet kalau mahal sangat, susah juga nak hantar. Dan di sekolah Mat Hafiz ni, cikgu Ustaz Bayu ni berjaya mendidik budak-budak sekolah tu. Bila nak masuk kelas, susun kasut elok-elok di luar kelas. Baik, macam cara sekolah Jepun pula ni. Dia boleh buat. Dia ambil masa, dia kata. Benda ni ambil masa. Nak buat sesuatu, nak membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul adalah perkara yang memakan masa. Dan ada perbezaan dia. Dia kata kalau pelajar tahun 1, cepat dapat. Kalau pelajar tahun 6 dan cikgu-cikgu, paling lambat. Dah terbiasa cara lama nak ubah senang. Macam kita lah, kalau seorang kita ni, kita cuba kita buat. Tiap-tiap orang nak masuk surau, susun kasut dia dulu. Kan? Nak masuk. Jadi kasut tu susun dia dulu cantik. Boleh kita buat? Hari ni cakap besok boleh buat tentu. Adalah yang raja-raja sikit kalau susunan kasut ni. Tapi dia memakan masa. Tapi kaedah macam tu lah yang nak diterapkan sebenarnya. Ya, cara yang ada hikmah, secara mendidik, menghukum hanya sekiranya perlu. Kita ni banyak menghukum. Polis pun macam tu, tuan-tuan. Kita pun cakap banyak nak menghukum je. Mendidik tu kurang. Kenapa kita tak gunakan kaedah mendidik? Kalau kita gunakan kaedah mendidik, insyaAllah manusia sejahat mana pun boleh jadi manusia yang
baik. Wallahualam. Baik, itu teknik yang ke-34. Baik, kita pergi kepada teknik yang ke-35. Ustaz 58, memadai dengan bahasa kiasan dan isyarat dalam mengajar perkara yang agak segani. Ada ketikanya baginda SAW hanya menggunakan bahasa kiasan dan isyarat semasa mengajar. Metode ini digunakan ketika menerangkan perkara yang boleh menimbulkan perasaan malu apabila ia disebutkan. Jadi ada ketikanya tapi SAW hanya menggunakan isyarat, tidak menggunakan bahasa yang direct, yang terus terang. Bahasa kiasan, kalau benda itu mungkin agak agak sulit untuk di, untuk disampaikan terbuka, Nabi SAW akan menyampaikan dalam bahasa kiasan atau isyarat. Contohnya, dia bagi satu contoh di sini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Anna Asma'a sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Sayyidatuna Asma' binti Syakal dan bertanya kepada Nabi SAW an ghuslil mahid, tentang cara mandi haid. Faqala, maka Nabi SAW pun menjawab bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha. Lalu baginda menjelaskan, taklah kamu menggunakan air yang suci. Wasidrataha, dan daun bidara, jenis daun yang boleh menghilangkan kotoran, membersihkan kulit dan melembutkan dia. Fatatahharu fatuhsinu tahura, kemudian bersucilah dengan elok. Thumma tasuku ala raksiha, setelah itu air dicurah di atas kepala. Fatatuluhu dalkan syadidah, dan disental dengan kuat. Disental dengan kuat ni maksudnya air itu kita gosok dengan baiklah. Itu maksud dia. Tapi penterjemah ni menggunakan perkataan disental. Disental ni untuk pakaian boleh kita guna sental. Tapi kalau rambut di kepala takkan nak sental. Kita raup. Air itu biar sampai ke kulit kepala dengan baik. Hatta tablugha shuhuna ra'siha, sehinggalah sampai ke pangkal rambut. Thumma tasukku 'alaiha al-ma', selepas itu tuangkan air padanya. Thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan, dan ambillah sejenis kapas yang terlebih bubuh minyak kasturi. Fatatahharu biha, dan bersucilah dengannya. Ini bubuh pada yang tempat keluar darah. Ini yang bagi menghilangkan bau yang busuk. Sebab darah ini dia bau dia tak tak bau dia agak tak sedap. Jadi nak membersihkan yang paras itu, naklah digunakan kapas yang dah diletakkan bauan kasturi. Ini Nabi SAW sebut cara ini. Baik. Faqalat Asma, maka Asma bin Syak bin Syakal ini bertanya, wa kaifa tatahharu biha? Bagaimana cara nak nak bersuci dengan kapas ni, nak guna kapas ni, macam mana cara dia? Pergi tanya pada seorang perempuan, tanya pada lelaki. Macam mana caranya tu? Macam kalau kita mengajar, kalau Ustaz mengajar perempuan lah, macam mana cara ni Ustaz? Jadi Nabi SAW menjawab, faqala subhanallah tatahharina biha. Subhanallah, kamu bersucilah dengannya. Jadi perkara seperti ini sepatutnya diketahui oleh kebanyakan wanita. Jadi sebut subhanallah, takkan yang ni tu saya nak ajar kat boy. Macam itulah maksud dia. Akak buat lah cara macam mana akak tahu, akak buat lah. Kan saya nak cerita. Macam itulah maksud dia. Ka'anaha tukfi dhalika tadatab ba'ina akaraddam. Nabi pula menyebutnya secara terus terang daripada kapas Tuhan.